Aku udah pernah cerita sama kalian belum sih? Dulu pernah ada kejadian kayak gini. Aku sekitar tahun berapa ya? 2007 apa 2008 ya? Masih di terminal lama dulu. Aku lagi ngurusin puter balikan lebaran. Sampai malam banget itu, bis terakhir itu datang punya Davidson. Pak Davidson tuh yang sekarang jalan Madura, yang orang Padang itu. Itu, sorry aku cerita dulu ya. Komen kalian gak skip. Terus bis itu kan datangnya telat ya. Telat itu aku udah panik kan, waduh ini mana, ini penumpang udah ribut aja, udah rame ya kan, udah ribut. Terakhir sekitar jam 10, jam 11-an baru datang bis. Akhirnya terus Davison datang. Terus Davison nemuin aku, "Mas, mesinku koklok." "Loh, kok iso?" "Tenan, Mas." Terus gue ditarik sama Davison ke belakang. Terus ini. Mesin tuh suaranya klok 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 udah klok 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 klok. Oh, udah putus itu sound stiker pasti. Digas aja harusnya pecah itu mungkin. Nah, terus dilalah tuh bapak datang gitu terus. "Lo nang kok orang dang banget angkat lo. Pak ini koklo." Aku hari itu udah bener-bener gak ada stok bis sama sekali. Nol. Bis lain pun udah penuh semua, udah habis semua. Bener-bener gak ada bis. Tiba-tiba ini. Ngecek dari Jakarta tuh bis baru keluar, baru lepas dari mana ya, dari Cikampek apa dari mana gitu. Kan gila kalau penumpang itu pada ngamuk, masa gua tungguin sampai pagi kan gak mungkin. Masih lewat Pantura dulu. Sama bapak ini. Mesinnya disabet sama sorban sama bapak. Gas. Wes melaku gue, melaku aman-aman, selamat-selamat. Gas. Udah gitu terus ini, bisa jalan. Aku tapi udah mikir, udah lu sampai mana ntar koklok-koklok deh gue bilang. Yang penting ini penumpang bawa dulu keluar dari Terminal Kudus. Ntar kalau rusak, wes urusan belakangan. Karena pikiran gue kalau penumpang rusak kan, andai kata dia mau ribut juga, paling ribut di jalan kan. Ntar kita sambil nunggu bis yang dari Jakarta. Tau gak pecahnya mesinnya di mana? Di rumah makan. Gila jauh banget ya. Sampai ke rumah makan Ulayeri dulu. Di Bukit Indah. Baru pecah itu mesin. Tembus bolong setengah, apa namanya mesin. Setengah sekernya keluar. Pas penumpang makan, udah gitu bis dari Jakarta datang. Aman akhirnya. Ya Allah, gue ngelus dada. Dulu kejadian gak tahu ya, mungkin kebenaran atau apa, tapi itu fakta ya. Sampai sekarang masih tak inget ya.